Untuk memberi rasa aman bagi pengendara dari ancaman ranjau paku, Satlantas Polres Metro Jakarta Barat bersama komunitas Sapu Bersih Ranjau Paku atau SABER, melakukan aksi bersih-bersih ranjau paku di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Salah satunya di Jalan Tomang Raya, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 3 Oktober 2021. Jakarta Barat menerima kunjungan untuk mengajak kerjasama dari tim SABER, yang kita tahu bersama sering mencari paku ataupun benda tajam yang ada di jalan. Makanya kita terima karena ini kegiatan positif dapat mengurangi kecelakaan terhadap orang. Nah, untuk sementara hari ini Minggu 3 Oktober nanti kami akan melakukan kegiatan di sepanjang jalan Tomang sampai dengan Jatipulo. Mudah-mudahan kita menemukan hal yang selama ini kita cari dan dapat memberikan manfaat. Artinya ketika barang tajam itu diambil, ditemukan, diamankan, ada kemungkinan orang akan terselamatkan dari ban kempes bahkan kecelakaan terlintas. Terima kasih banyak ya Pak. Pak Agus, bagaimana kesiapan ini dari SABER Pak Agus? Ya, kalau dari tim SABER kami ada kurang lebih 15 personel untuk penyapuan di wilayah Jakarta Barat. Dan kami memang sudah siap untuk peralatan juga. Dan ada tim juga kawal dari Polres Jakarta Barat untuk keselamatan kami dalam penyapuan